Komitmen lah bila ada kereta tu. Pembayaran bulan-bulan, kita punya minyak lagi, servis lagi, itu belum lagi dengan. Kebiasaan orang kat Malaysia ada car owning culture. So, apa pendapat Syahidah pasal apa nama culture yang macam tu? Oh, okay. Macam sekarang ni, kereta tu dah keperluan orang cakap. Memang semua orang, kalau tak ada kereta macam mana nak gerak kan? Kalau motor tu mungkin tak semua orang, tapi kereta ni orang cakap memang kehendak. Setiap orang dah ada dengan umur selepas orang cakap dah ada lesen je, dah ada kereta. Ha, macam tu. Bila ada kereta ni, kita tak boleh nak halang juga kalau dia nak beli. Sebelum nikah pun dia beli, beli kan. So dengan adanya kereta tu, komitmen lah bila ada kereta tu. Pembayaran bulan-bulan, kita punya minyak lagi, servis lagi, itu belum lagi dengan ke sana ke sini kan. Okay. So untuk kereta ni, mungkin orang cakap apa? Satu keperluan sebelum nikah dan selepas. Memang orang cakap umumlah benda tu kan. Bila kita cakap pasal kereta, tak nafikan semua orang akan ada cita-cita ataupun kereta idaman masing-masing. Macam Peko sendiri pun. Peko ada my dream cars which is Mercedes. Tak kisahlah apa-apa type of Mercedes, tapi Mercedes ni memang orang kata antara kereta yang paling Peko minat lah. Bila orang buat comparison BMW, Audi kan. I still pilih Mercedes sebab that's my own dream kan. Impian kita. Tapi bila kita nak timbang tarakan semula lepas kita graduate, kereta minimum yang perlu kita ada adalah, Peko tak letakkan satu indikator tetap tau, tapi Peko letakkan kereta minimum yang perlu kita ada mestilah selari dengan gaji kita. Itu yang penting. Sebabnya macam apa yang tadi Syahidah kata tadi, benda tu betul. Bila kita beli kereta, kita bukan perlu fikir berapa kita perlu bayar, tapi kita perlu think for the future sebab kita hidup bukan untuk esok. Kita hidup untuk masa depan. Berapa kos yang perlu kita tukar, macam maintenance kan. Macam ada aspek maintenance, kita ada wear and tear maintenance. Kita ada yang heavy maintenance which is macam kereta broke down ke ataupun overhaul dan sebagainya. Itu kebarangkalian yang mungkin akan berlaku. Tapi kalau macam ada aspek wear and tear macam tukar tayar, service itu ini dan sebagainya, itu dah melibatkan kos juga. So benda tu kita kena fikirlah, kita kena selaraskan dengan gaji kita. Jadi bila kita cakap pasal nak beli kereta ni, macam orang dekat Malaysia, apa yang saya baca dan sebagainya, orang dekat Malaysia lebih kepada bergaya daripada orang panggil apa, lebih suka pada penampilan berbanding dengan apa yang kita ada. Dan which is salah satunya orang lebih, orang Malaysia lebih tertarik dengan kereta Honda. Kereta Honda memang cantik, saya tak nafikan. Dia memang cantik tapi mahal. Dan kebanyakan saya tengok juga based on pada statistik 2000 tu, tapi tu statistik 2019. Orang yang pakai Honda adalah orang yang bukan kata miskin tapi dia mampu untuk cukup-cukup makan je. Ada macam tu tau. So bila kita cakap cukup-cukup makan, dari situ kita boleh nampak gaji dia tak setara dengan kereta dia. So bila saya cakap, kita nak cakap pasal kereta kan, pilihlah kereta based on kemampuan kita. Jangan kita, kalau nak ikut nafsu, semua orang ada nafsu. Nak kata beli kereta mahal, semua orang mampu. Tapi untuk jaga dia tu, adakah kita mampu? Macam my dad kan, ayah saya ada master in automotive and dia ada buka bisnes dia sendiri. Dia pesan kat saya, kalau nak beli kereta, fikir betul-betul. Pertama, tengok berdasarkan gaji kamu berapa. Itu yang pertama. Kalau kau, yang kedua, kalau boleh beli kereta second hand. Dia kata macam tu. Tapi bukan kereta second hand yang macam biasa-biasa. I mean, kita kena pandai lah tengok sama ada interior dia elok ke tak, engine dia elok. Kita kena buat specification kita sendiri. And banyak juga video-video saya tengok dalam YouTube, apa tak nama doktor tu, tapi doktor tu seorang doktor ekonomi lah. Kalau dia kita tengok, dia sendiri pun suggestkan kalau kita nak beli kereta, lebih better beli kereta second hand lah. Sebab apa? Bila kita beli kereta baru, once dia on the road, the price akan drop. Memang akan drop. Dia takkan sama lagi. Dan bila kita jual, harga dia takkan sama. Dia bukannya macam rumah yang harga meningkat. Kereta once dia keluar, harga akan jatuh. By years memang dah akan jatuh. So
timbang tarakan semula. Sama ada kita nak beli kereta baru ataupun nak beli kereta second hand. Tapi banyak saya dengar lebih prefer beli kereta second hand lah. Which is lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua dari aspek maintenance-nya. Mungkin aspek maintenance-nya tak sama macam kereta baru. Macam kalau kereta baru, contoh kereta baru dia ada 3 tahun waranti contohnya lah kan. Dan 3 tahun tu kita kena masuk dalam service center. Tak boleh miss based on the date yang diorang tetapkan. Kalau kita miss satu, the warranty automatic akan cancel. So kita dah rugi dah kat situ. Sebab tu saya banyak baca and banyak tengok buat apa tu, bukan kajian lah, banyak tengok dan sebagainya. Orang kata lebih prefer lah beli kereta second hand sebab kita tak perlu ke service center yang lebih mahal. So kita hanya pergi ke macam kedai-kedai biasa and trusted lah kan. Kalau nak pergi nak repair kereta pun kena tengok kedai juga, kena pandai menilai juga, jangan main hantar je lah. So kalau for me, bagi Peko, memang tak nafikan orang ada kereta dia mana masing-masing, tapi yang pertama sekali minimum lah, required minimum pilih kereta berdasarkan kemampuan.